Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi 92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun umen dikit doang. Habis itu jangan subscribe-subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi 92 ini. Nyok, kita tonton bareng-bareng. Ketika Bapak Kiai Haji Nur Ali masih memimpin Yayasan At-Taqwa Bekasi, beliau mewajibkan agar para santri pondok pesantren At-Taqwa tidak diluluskan dari kelas 3 Aliyah atau kelas terakhir jika ternyata pelajaran atau materi Al-Qur'annya masih rendah. Tidak aneh kalau ada beberapa orang yang tidak lulus dari kelas 3 Aliyah lalu secara khusus belajar ilmu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan tajwidnya kepada Guru Muhammad atau Kiai Haji Muhammad Hasan Latif, lalu setelah 3 bulan belajar kepada beliau balik lagi ke pesantren At-Taqwa untuk ujian Al-Qur'an. Lantas, bagaimanakah sepeninggal almarhumah Kiai Haji Nur Ali? Apakah anak kelas 3 Ali yang telah lulus dapat membaca Al-Qur'an secara baik? Itu gampang saja kita dapati. Ada beberapa alumni pondok pesantren At-Taqwa Putra yang menjadi imam di musola dan surau-surau dan tajwidnya agak minor. Inilah PR besar yang harus dipikirkan oleh pengurus Yayasan At-Taqwa Pusat Bekasi pada periode kali ini. Dan sebagai alumni juga umat Islam, tentunya kita berharap agar Yayasan At-Taqwa juga melakukan apa yang telah dilakukan oleh almarhumah Kiai Haji Nur Ali, yaitu dengan cara menghidupkan guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji sistem lekar, duduk di tikar seperti pada zaman dulu. Karena hal itulah yang akan memperkuat santri-santri dalam rangka membaca Al-Quran dan membaguskan ilmu tajwid. Seperti yang tampak dalam video kali ini, yaitu Ustazah Lulu Ilmaknun, menantu dari almarhumah Fauziah binti Haji Thoyyib Anwar Layu, yang meneruskan perjuangan yaitu menjadi guru ngaji lekar sistem kampung, tapi secara kualitas tidak lagi diragukan. Itulah yang memperkuat daripada anak-anak kita dalam hal mengaji. Konten ini ditayangkan dalam rangka menyambut haul Empi Haji Anwar bin Haji Layu yang ke-60 dan haul almarhumah Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Layu yang ke-31 dengan sistem virtual. Nyok, teruskan sunnah-sunnah almarhumah Kiai Haji Nur Ali dan ajaran-ajaran luhur Empi Haji Anwar bin Haji Layu.